대기가 됐습니다. 시간 차수성으로 들어옵니다. 지젤 실바. 오늘 경기 첫 득점 실바. Gesell De La Charidad Silva adalah pemain andalan GS Caltechs. Pemain asal Kuba itu termasuk pemain berbakat dengan segudang pengalaman dan prestasi. Karir voli di Liga Internasional tidak perlu diragukan lagi. Sebanyak 43 turnamen telah ia ikuti. Ia memulai karirnya dengan bergabung ke klub Santiago di Kuba pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Lalu pada tahun 2014 ia bermain satu musim dengan klub Rabita Baku. Wanita berkulit eksotis itu juga sempat bermain di Liga Voli Turki dan Cina. Seakan belum puas, perempuan berusia 32 tahun itu mencoba bergabung klub Filipina pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Kemudian klub asal Italia menjadi persinggahan Silva berikutnya. Ia membela klub Real Mutua Fenerbahce selama satu musim dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 dirinya memutuskan hijrah ke Polandia. Ia bermain selama dua musim dengan klub berbeda. Wanita dengan tinggi 191 cm itu juga sempat berlaga di Liga Eropa. Ia juga sempat bergabung dengan klub asal Greece Yunani selama satu musim. Hingga akhirnya pada tahun 2023 GS Caltechs membawanya berlaga di V-League. Di klub inilah ia berkolaborasi dengan Kang Sohui. Penampilan perdananya bersama GS Caltechs memuka penonton. Kehadiran Gesell Silva jadi tumpuan klub hingga pertahankan posisi tiga besar klasemen sementara Liga Voli Putri Utama Korea Selatan tahun 2023-2024. Pevoli asal Kuba itu juga akan berlaga di Liga All-Star Januari mendatang. Dirinya tergabung dengan tim kasta. Gesell Silva telah melepas lajang dan telah dikaruniai seorang putri. Berikut biodata dan penghargaan yang telah diraihnya. Nama lengkap, Gesell De La Charidad Silva. Nama lain, I. Kebangsaan, Cubak, Azerbaijan. Tanggal lahir, 29 Oktober tahun 1991. Tinggi badan, 191 cm. Berat badan, 93 kg. Klub, GS Caltechs Seoul KIXX. Posisi, opposite. Ranking, 877. Speke, 315 cm. Blog 302 cm. Instagram Gesell De La Charidad. Klub tahun 2010 sampai tahun 2012 Santiago de Cuba. Tahun 2014 sampai tahun 2015 Rabita Baku Azerbaijan.
tahun 2015 sampai tahun 2016, Halkban Ankara Turki. Tahun 2016 sampai tahun 2017, Yunan University di Lencekökçe. Tahun 2017 sampai tahun 2018, PLDT Volleyball Club Filipina. Tahun 2018 sampai tahun 2019, Real Mutua Fenerbahce Itali. Tahun 2019 sampai tahun 2020, Grupa Azoty Chemik Polis Polandia. Tahun 2021 sampai tahun 2022, IT Capital Legionowia Legionowo Polandia. Tahun 2022 sampai tahun 2023, AEKA Trans Yunani. Tahun 2023 sampai tahun 2024, GS Caltex Seoul KIXX Korea Selatan. Prestasi individu. Prestasi tim. Kim Jiwon, 7분 각하, 직선으로 뺀.